1, 2, 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update lagi ya, update lagi. Hari ini tanggal 3 November pukul 9 lebih 14 menit, masih di jembatan Umbul Kaji. Update kiri ini ternyata banjir lagi ya. Banjir airnya meluap, tapi tidak separah yang kemarin. Airnya meluap, padahal tadi sore saya kesini pas pengecoran itu surut, dan ternyata sekarang banjir lagi, tapi tidak sebesar yang kemarin. Info terkini tanggal 3. Oke, nanti kita akan ke bawah melihat air yang di bawah seperti apa derasnya air untuk banjir hari ini tanggal 3. Banjirnya cuma kecil, tidak sebesar yang kemarin, tapi airnya meluber ya. Ini karena tadi malam diguyur hujan cukup deras, mengakibatkan airnya meluap lagi. Ini info terkini di JLS Jembatan Umbul Kaji pada tanggal 3 November 2021. Nah, ini kondisinya, bisa kita zoom. Nah, ini kondisinya seperti ini ya, setelah pengecoran kemarin yang sebelah sisi barat. Nah, ini ya. Oke, kita akan ke bawah melihat seperti apa dari bawah jembatannya, di area yang tergerus yang kemarin, dan melihat kondisi terkini airnya seperti apa dari bawah. Oke, tunggu video selanjutnya, kita skip dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.